aku panggil engkau untuk membaca Al-Quran, engkau abaikan. Engkau mangsa bodoh. Bahasa premannya kumahaing. Qala atatka ayatuna. Begitu dibacakan ayat itu kepadamu, fanasitaha, engkau lupa melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan hari ini aku lupakan. Naudzubillahi min dzalik. Buta kemudian dicuekkan oleh Allah Subhanahu wa taala, raja dari segala raja. Maka saya masih sederhana saja, Pak Lui. Saya ingin nanti ketika dibangkitkan oleh Allah tidak buta matanya. Pangan ya gitu kan. Nyewa Gojek gitu kan. Karena tadi ada kegiatan di KUA Bandung Kidul kan itu. Jadi oleh sebab itulah mari semangat Al-Qur'an ini kita terus gaung-gaungkan, maka tidak ada ibadah yang lebih hebat kecuali mata kita dipakai membaca Al-Qur'an ya gitu. Jadi penjelasannya sudah saya sampaikan. Masih ada ratusan ayat, ada ratusan hadis yang pernah saya hafal gitu kan. Tidak mungkin disampaikan di sini. Ini peringatan bahwa kita bahwa ketika saya ditanya oleh Allah, ya Allah, saya sudah menyampaikannya tetapi mereka mengabaikannya dan gitu ya. Jadi itulah kebahagiaan kita hari ini kumpul di sini, bagaimana masjid ini makmur. Masjidnya sudah bagus ya. Mari kita makmurkan masjid ini dengan senantiasa membaca Al-Qur'an dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.